Halo teman, selamat datang lagi Pak Kita P Channel. Dan kali ini, nah ini kita mau main ini Monster Tactic. Kebetulan memang dapat ya partnership dari ini game. Nah ini YouTube partnership, jadi dikasih. Nah ini ada hero baru ya. Jadi karena nah ini siapa ini namanya? Anton ya, Anton. Jadi dia mungkin salah satu pembuat dari ini game dan admin ya, istilahnya admin, jadi dia sering kasih ini. Oke, saya claim. Nah, deng, nah ini dapat baru ya, dapat monster baru, DP namanya ini Kage. Oke, cuma bintang ungu, tapi oke, claim semua deh. Oke, dapat apa lagi? Oke, dapat siapa ini? Misi, oke. Ini so cukup lama kita nyak kore-kore, baru kali ini kita kore ya. Oke, Deng Nain dapat keras sakti, Wukong. Oke, ini dari kayaknya dari ini semua ya, dari ada yang hadiah dari game memang, Deng ada yang memang dikasih apa ya itu nama? Itu Anton kasih Pak kita. Oke, terus karena selamanya main jadi kita agak bingung, jadi kita coba-coba dulu, baru kita kasih video. Oke, yang pertama ini, nah ini fitur apa ya? Ini fitur tambang kristal. Jadi tolong cuma atur monster nanti. Oke, coba kita atur dulu ya. Kita atur monster, tolong atur monster. Terus nanti ini ya, nanti otomatis dia bermonster. Nah ini, ini Kage ya. Oke, tunggu. Nah ini bisa peningkatan. Oke, jadi saya kasih tingkat dulu ini dia bermonster. Oke. Pakai doi. Oke. Terus ya, karena dikasih banyak jadi kita kasih tingkat terus. Oke. Lagi. Oke. Sampai level berapa ya? Oke, so level 12. Level 10. Oke, naik. Nah, jadi kita pakai ini ya. Sekalian ini babi ini ya. Babi ini dapat bonus dari tahun babi ya. Tapi itu Anton yang kasih. Oke, ini juga bisa tingkat. Nah ini, nah jadi inti dari ini game, tiap monster itu ada skill sendiri, ada skill pasif, baru ada skill aktif juga. Cuma harus pelajari ya, gitu, so agak-agak lupa. Ya maklum, selama tidak main ya. Oke, kasih tingkat dulu. Oke, sekarang kita langsung, nah ini bisa peringkat, ada peringkat 65 sampai 67. Oke. Nah ini DP hero juga ada naga, ada robot, ada si ini ya, siapa itu, rupa paus. Deng, oke, ini kalau tambang dia ini ya, dia otomatis. Jadi tolong cuma lihat ya. Jadi otomatis bagara, jadi bukan orang yang kasih bagara ya. Jadi kalau mau memang kita kontrol ya abis ini. Oke. Oke, deng, ini kita pe kayaknya tadi yang kita atur itu hero bertahan ya. Yang hero menyerang kita belum dapat atur ini. Oh, somati kita pe siapa ini? Kita pe dua ini somati. Oke. Oh. Oke, 3-2. Nah, ini babi sepertinya jago sekali. Oh iya, dia satu kali hantam itu. Oke. Nah, tinggal 2-2. Oh, bahaya ini. Oke, 1-1 lagi. Oh, menang. Jago ya, ini babi yang kasih menang ya. Oke. Dan dapat lagi. Nah, itu tadi pertarungan otomatis. Kalau kita yang kontrol, kita nggak tahu bisa menangnya enggak. Oke. Sekarang bertarung. Nah, ini mode bertarung. Tuh. Kita soal agak lupa bagaimana kita atur monster ya. Jadi, tolong bisa atur ini monster. Mana ini? Mode esport menengah,
mana ini? Atur Monster. So agak lupa kita. Monster. Nah ini kita Monster bisa kasih tingkat juga. Nah, ini status ya. Jadi tiap monster itu ada ilmu pasif, terus ilmu pukul biasa, pukul normal dengan ilmu pamungkas. Nah, ilmu pamungkas itu nanti itu ya. Nah, ini kayak ini 3, nanti 3 turn ya baru bisa pakai. Nah, ini baru nanti 4 turn. Energi 4, nah butuh 4 energi. Dan oke, bagaimana? Coba langsung saja kita bertarung ya. Nah, jadi di mode bertarung ini bisa pakai 3 tambah 1. Nah, misalnya kita pakai nah ini kita pakai 3 ini ya. Si kucing, si babi, dan si siapa ini? Yang biru. Oke, serigala saja atau oke, penyihir saja ya. Karena ini penyihir, bukan penyihir, pemana ini? Pemana es. Karena ini pemana bisa jarak jauh dia. Kita pakai. Oke. Mau kasih tingkat dulu. Oke. Nah, lawan siapa ini? Oke, menang sepertinya ya. DP hero-hero ini tidak tahu jago. Nah, ini kita bisa tambah satu monster. Pilih monstermu. Oke. Karena kita pakai hijau jadi kita bisa pilih kartu biru dan kartu hijau. Kalau tadi kita pakai kartu biru, pilihan tinggal kartu hijau. Nah. Sabar. Oke, kita summon dulu. Wets. Nah, ini ada waktu Bagara. Jeng, nah ini Kage. Kita belum tahu apa dia kekuatan. Oh, dia panah ya. Oke, sekarang pemana. Nah, kalau pemana ini bisa ini ya. Kalau lebih baik ini ada tombol waktu, jadi kita simpan satu giliran. Nah, nanti berikut kita bisa, kalau nggak salah bisa jalan dua kali. Kita soal nggak lupa. Oke, sekarang giliran si babi. Oh, kuat sekali ini babi ya. Memang bagus. Thanks ini admin so kasih pak kita. Oke, sekarang pemana. Nah, ini fokus dulu yang jarak jauh. Oke, dan kita penyihir ini tiap giliran dia bisa kasih muncul totem. DP totem bikin apa ya? Kita agak lupa DP fungsi. Mana iya saja. Oke, sekarang kita penggiliran, jadi kita langsung mati, gila sekali. Oke, ada totem lagi. Kalau nggak salah harus dia harus dorang bagi dulu ini totem, baru bisa ini, baru bisa apa? Dorang bisa bagi pak kita pe hero. Kalau nggak salah ya, kita soalnya lupa. Oke, jurus pamungkas. Nah ini mati kan? What? Oh, belum mati. Nah, itu. Oke, itu dulu yang saya mau kasih lihat di video. Thanks karena sudah nonton dan jangan lupa subscribe ini channel.